jual nanti dia ulti kenapa sama saya sih, benci banget kayaknya punya orang tua yang sedih. Dia lama datangnya kan, aku rada bawel, Ulfi di mana, wajar dong namanya. Kalau aku sendiri nggak pernah telat kan, selalu on time gitu kan ya. Oh ini anak lama banget, pas dia sampai depan kru-kru aku diomelin, bawel banget jadi orang tua. Kita nggak mau dong lawan anak, ya udah saya diem aja gitu kan ya. Terus pas mau jalan syuting dia hilang nggak tuh di kosan saya nggak ada. Udah akhirnya memutuskan tanpa Ulfi syutingnya. Dan akhirnya saya ngomong sama dia, Ulfi, sampai mama mati pun Ulfi jangan pernah nengok mama ya, sampai mau meninggal Ulfi jangan nengok mau bikin, karena Ulfi udah bikin malu mama. Dia mungkin baca kali ya, apa fashion saya. Terus dia bilang sama krunya, dia WhatsApp krunya, mas aku mau syuting deh tapi bilang mama jangan marahin aku ya, katanya nggak mungkin dong aku marahin anakku sendiri depan orang-orang gitu kan ya, mungkin juga orang tua pasti punya rasa kesian kalau sama anak, tapi kenapa kalau anak gak punya rasa kesian sama orang tua? Apa gunanya saya sih sebagai orang tuanya Ulfi dan anak-anak lain, udah satu pun kata-kata ulang tahun gak ada yang ngucapin saya dari anak-anak, malah dari teman-teman saya, Mbak Nanda, Irma, Irfan, semua berpikir super saya gitu kan ya. Saya terharu, saya nangis, karena apa? Kenapa yang lebih peduli sama saya itu orang lain, bukan anak sendiri, bukan keluarga sendiri gitu kan ya, kenapa gitu, apa salah saya? Ulang tahun Ulfi gak ngucapin juga? Enggak. Apa sudah 2 tahun Ulfi nggak ucapin ulang tahun, nggak ke saya nggak ada ucap ulang tahun, apa hinanya saya, apa salah saya gitu sebagai orang tua? Saya kan, saya juga karena mungkin dia malu karena saya menikah mulu kan karena nggak jodoh kan, jadi saya cerai. Makanya saya nulis pesan kemana, saya bilang saya akan cari pendamping hidup, saya gitu. Karena apa saya cari pendamping hidup? Anak aja nggak ada yang peduli sama saya gitu kan, yang anak nggak ada yang peduli sama saya, anak nggak ada yang perhatian sama saya. Masa saya sendirian terus hidup, saya kan butuh teman, butuh curhat, butuh kasih sayang, butuh di saat saya lagi kecewa, saya lagi bahagia, saya butuh cerita. Makanya saya ngebuka kemarin, saya akan cari pendamping hidup lagi jika Allah mengizinkan dapat kasih jodoh yang benar. Udah. Saya emang nggak mau nyamperin ke kosan dia. Karena apa? Kalau saya nyamperin ke kosan dia bikin malu nanti di kosannya. Kenapa mamanya kok digituin, takutnya gitu. Kenapa sama mamanya, kan nggak mau bikin malu anak saya. Saya di sini ngomong terpaksa biar Ulfi terketuk hatinya. Dia syutingnya nggak pernah mau ditawarin, ditawarin syuting berdua nggak mau. Kueli kemarin syutingnya diajak di sini syutingan kayak Ulfi. Kok sama Ulfi ya? Ulfinya nggak mau. Jadi kan memutus rezeki juga kalau gitu kan ya. Sekarang mamanya cari uang dari dunia entertain. Iya nggak? Bintang tamu. Makanya saya memutuskan, emang walaupun saya bisa berhijab udah tidak laku di TV lagi, saya udah ngurusin dagang, saya udah siapnya mau jualan kebab lagi, mau jualan nasi bebek lagi, saya udah berusaha lagi, pokoknya apapun yang jadi duit, apapun yang halal, saya akan jalankan. Gak perlu dibantuin sama anak-anak, mungkin anak saya udah lulus, udah gede, udah bisa dandan, bisa cari duit sendiri, udah enak, gak perlu tuh ditimbang-timbang lagi, gak perlu tuh digendong-gendong lagi, gak perlu tuh dibilang, awas jatuh, gak perlu. Mungkin dia sekarang berjalan dan bisa sendiri tanpa harus dituntun sama orang tuanya. Mungkin sekarang Ulfi dan lainnya udah begitu. Fitria ya, kalau Fitria emang kesalahan saya dari kecil, saya kasih ke orang anak tukang sayur, gitu kan. Itu kesalahan saya. Mungkin Ulfi sekarang minta diadopsi, katanya. Ma, aku kasih ke orang lain dong, adopsi ke orang lain, enak aja udah umur 22 minta adopsi. Bukan mamanya gak pernah dong minta belas kasihan sama Ulfi, gitu kan. Ya, ayo ganti dah. Biasa mama gak pernah, saya sebagai orang tua, udah ikhlas-ikhlas aja. Ya, saya sih gak benci dia. Saya gak doa siapa yang salah, saya doain dia. Siapa yang salah, saya doain dia, selalu doain dia. Ya, mungkin saya kurang perhatian. Mungkin saya kurang kasih sayang, karena saya mencari uang. Mencari uang sendiri, tanpa bantuan laki-laki, saya cari uang, gak ada. Laki-laki bantuin saya, kasih uang saya makan, gak ada. Mungkin harus seperti itu, saya tidak pernah dibantu sama laki-laki, itu spiritual. Saya bingung hidup saya tuh begini mulu, ada konflik terus. Tapi sekarang enggak, saya mau orang-orang, saya enggak ada peduli. Orang yang hanya mau ngancurkan nama saya, hanya nyari apa tenar lewat saya udah tidak mau peduli lagi orang-orang lain. Saya hanya peduli sekarang diri saya sendiri, saya sebagaimana saya membangun, saya bisa hidup terus, cari uang untuk saya sendiri. Saya enggak mau lagi, saya mau usaha dari nol lagi. Pokoknya saya tidak mau peduli orang lain, itu aja.